mudik lebaran pasti banyak para pemudik ini melonjak, Pak. Apa persiapan yang dilakukan? Terima kasih dari pihak pengelola terminal bis Lebak Bulus, kami untuk mempersiapkan angkutan lebaran telah mempersiapkan dari baik dari segi angkutan maupun dari segi petugas. Kami telah menyiapkan bekerja sama pihak terkait dari dinas kesehatan untuk menguji mengenai rapcatnya dan dari pihak Kota Administrasi Jakarta Selatan dari pihak untuk pengecekan dari fisik kendaraan, dari pengecekan kesehatan pengemudi dan dari pihak terkait juga dibantu dengan BNK, Badan Nasional Narkotika tingkat Kabupaten Kota Jakarta Selatan, dan mungkin nanti menjelang apa namanya juga nanti dibantu oleh ada seberapa untuk dari pramuka juga ada. Kemudian juga ada berapa pemudik yang kita di terminal pemudik ini? Untuk pemudik tadi jumlah seluruhnya kurang lebih ada sekitar 200-an ya. Dari kita mulainya dari tanggal 14, berarti tanggal 14 itu dari mulai jam 00 sampai jam 00 kembali. Nah, itu udah sekitar 200 pemudik yang berangkat dari Lebak Bulus. Tujuannya tersendiri paling banyak dari 200 orang itu kemana? Itu kebanyakan dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Untuk arus mudik yang puncak-puncaknya ya, itu kami perkirakan mungkin setelah keluarnya surat cuti bersama ya, berbarengan dengan libur anak sekolah. Anak sekolah kan liburnya mulai hari Senin. Senin kan cuti bersama tanggal 19 ya, mungkin menjelang 3 hari setelah apa sebelum lebaran dan setelah cuti bersama itu keluar, perkiraan kami.